yang sudah bergabung Kapo RI ini, yang ditunjukkan Kapo RI, kalau ingin tahu Kapo RI itu apa, silakan menghubungi nomor yang di bawah ini. Itu tambang yang semua yang ada di Subang, kalau tidak mengikuti aturan kita sikat semua habis. Terima kasih. Di Punggurjo, semuanya tidak ada dokumentasi, tidak ada izinnya, dan ini telah di backup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya berharap dari instansi yang terkait, sudilah kiranya untuk memberikan solusi yang terbaik buat mentertibkan tambang yang ada di desa Punggurjo. Para tersangka mendatangi area tambang milik korban yang beralamatkan di Desa Dahor, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban, lalu melakukan pengusiran terhadap pekerja tambang. Kemudian mengambil kunci alat berat jenis bego. Setelah itu melakukan penyegelan dengan menggunakan line yang bertuliskan dilarang melintas. Selanjutnya melakukan penutupan area tambang, kemudian melakukan pemerasan atau meminta uang damai terhadap pemilik tambang sebesar 200 juta rupiah. Kronologisnya, setelah kita menerima aduan ya dari korban, pada saat jam 11 itu ya mulai si pelaku itu menghubungi korban ya. Kemudian yang bersangkutan melapor kepada Polres bahwa terjadi adanya tindakan pemerasan. Nah, sehingga kemudian kita dari Polres dengan 2 unit ya kita terjunkan untuk, karena pelakunya cukup banyak ya, awalnya itu ada 15 orang yang ini, namun setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa yang terlibat hanya 12 orang dan yang lain peran-perannya itu tidak memenuhi unsur yang kita persangkakan ya, seperti itu. Dan saat melakukan pemerasan ini mengaku sebagai apa nih pelaku? Yang bersangkutan mengaku sebagai salah satu organisasi ya, salah satu organisasi dengan mengatasnamakan, nanti mungkin bisa dilihat datanya ya, satu organisasi masyarakat mengaku pemerhati ya, pemerhati lingkungan. Nah, namun ya seperti yang saya sampaikan tadi ya, meminta sejumlah ya uang untuk istilahnya kalau mereka bilang itu untuk damai ya, seperti itu ya. Thank you.
Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah bergabung Kapo RI ini, yang ditunjukkan Kapo RI, kalau ingin tahu Kapo RI itu apa, silakan menghubungi nomor yang di bawah ini. Itu tambang yang semua yang ada di Tuban, kalau tidak mengikuti aturan kita sikat semua habis. Terima kasih. Di Punggurjo semuanya tidak ada dokumentasi, tidak ada izinnya, dan ini telah di backup oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka saya berharap dari instansi yang terkait sudilah kiranya untuk memberikan solusi yang terbaik buat mentertibkan tambang yang ada di desa Punggurjo. Inilah bahan kar subsidi